Welcome to Adat Bali Channel, mengupas tentang budaya adat Bali. Kali ini kita akan melihat bagaimana sebuah barong itu dibuat. Barong adalah sebuah karya seni yang tidak asing lagi di Bali. Ada yang disakralkan, ada pula yang digunakan untuk hanya sebuah pertunjukan seperti barong dan kris dance. Kali ini kita akan melihat bagaimana sebuah barong itu dibuat, dari bahan apa, terus diapakan. Silakan simak video berikut ini. Terima kasih. Ini adalah hiasan yang akan dipasang nanti di badan sebuah barong, terbuat dari ukiran kulit binatang yang dicat sedemikian rupa sehingga menampakkan sebuah keindahan dan keagungan. Para kru barong sedang menyusun rangka bagaimana caranya untuk meletakkan dan menentukan rangka. Setelah rangkanya terbuat, nah di sini akan dirakit atau dirancang bagaimana meletakkan bulu-bulu, bagaimana meletakkan hiasan-hiasan di dalam barong itu tersendiri. Bambu-bambu kecil sebagai penyangga sudah mulai dipasangkan, dan benang-benang menyerupai ranting-ranting tempat meletakkan bulu-bulu barong sedang dipasang. Ranting-ranting benang sudah hampir semua bagian barong sudah terpasang. Kain di punggung barong pun sudah mulai dipasangkan. Nah, saatnya memasang bulu-bulu barong. Pada video terdahulu telah dijelaskan, ini bulu-bulu terbuat dari serat kayu yang namanya daun parasok. Sekarang bulu-bulu sudah rata terpasang semua, tinggal beberapa bagian saja yang perlu mendapatkan penekanan. Thank you.
ini adalah di dalam barong itu sendiri masih dilakukan pengencangan tali sehingga waktu dimainkan tidak ada bagian-bagian barong yang terlepas. Ini bagian di dalam barong. Nah, sekarang bagian pemasangan terakhir yaitu pemasangan hiasan-hiasan yang diperlukan, biasanya yang dipakai oleh barong itu sendiri yang terbuat dari ukiran kulit tadi. Sedikit ada perbaikan-perbaikan. Ini adalah bagian ekor sebuah barong sudah jadi. Hiasan kepala sudah terpasangkan, tinggal beberapa bagian. Nah, ini adalah barong yang sudah jadi, sudah lengkap dengan segala aksesorisnya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa silahkan subscribe, like, dan share karena itu gratis.